Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Kelas Tuition Akademi YouTuber dengan kerjasama IDB dan Club Guru Malaysia. Gitu. Okey, murid-murid semua, apa khabar? Di dalam talian bersama dengan cikgu sekarang 41 orang mata memandang. Tapi cikgu seorang-seorang, cikgu takut. Kena panggil kawan-kawan cikgu lah. Cikgu nak panggil si Gelala. Marilah teman. Baru cikgu nak panggil lagi kawan cikgu. Cikgu Amar. Hoi. Cikgu Amar ke Cikgu Putra ni? Macam Cikgu Putra. Cikgu Putra tapi bukan Cikgu Putra, tapi Cikgu Amar. Cikgu Amar menjelma ya. Dalam jelma Cikgu Putra. Kita ada tetamu istimewa. Siapakah gerangannya? Ini dia. Siapakah itu? Hai. Hello Cikgu Uci. Halo Cikgu Jumra, Cikgu Lulu, Cikgu Amar dan semua. Hai. Yeah. Cantik Cikgu Uci hari ini. Cikgu Lulu lagi berseri-seri dengan Inai kan. Okey baik. Jadi murid-murid semua, piwit-piwit ya. Okey. Hai cikgu-cikgu semua. Hai murid-murid semua, sayang-sayang cikgu. Okey, semua dah bersedia ya. Wow, kita dah ada 48 mata memandang. Share-share lagi, share-share, kongsi-kongsi lagi. Sebab apa? Ya, kamu share itu percuma je. Tak kena bayar pun. Sebab apa? Kamu dapat pahala lagi. Hari ini kita ada diskaun 100% percuma. 100% dah lah. 100% diskaun. Percuma lagi. Kita nak belajar secara percuma. Selain daripada kita dapat belajar percuma, kita dapat lagi kredit, cik. Orang Kedah kata, kita dapat kredit lagi percuma. 3 kredit. Okey. Di akhir rancangan ini barulah cikgu berikan link untuk kamu. Apa kita panggil? Kita claim kredit kamu tu. Boleh? Okey. Jadi sepanjang kelas kita ini, macam biasa, cikgu akan sebutkan kod-kod rahsia gitu untuk kamu claim kredit tersebut. So kita akan, cikgu akan bagi 5 kali. Cikgu tak nak sebut 4 kali dah. Hari ini cikgu nak buat 5 kali. Sebab mungkin ada kelainan. Okay. Baik, jadi hari ini semua murid dah bersedia. Okey, kalau dah bersedia, cuba komen dekat ruangan chat tu. Saya dah sedia. Saya dah sedia. Barulah cikgu nak tahu kamu dah bersedia ke belum. Kan? Baik, sementara kamu nak tunggu, nak beri jawapan kepada cikgu, cikgu nak memperkenalkan dulu ahli-ahli konti. Mungkin ada sebab cikgu perasan macam ada lah murid baru. Bagus, ramai yang kata sedia. Macam cikgu perasan macam ada murid baru. Dan selamat datang ke kelas. Hari ini kita ada cikgu yang akan mengajar kamu. Memang best. Ada, kalau kamu tengok tajuk tu dekat bawah tu, nampak tak? Tukar unit panjang. Kaedah jari ajaib. Kita akan hidup dalam fairy tale. Mungkin cikgu dulu boleh. Ni cikgu Yura. Mungkin cikgu dulu boleh buat macam Doraemon lah. Kalau murid-murid pernah tengok Doraemon. Kaedah jari ajaib. Kalau korang Cikgu Amar lah Doraemon tu. Balik suara Doraemon. Okay baik. Jadi sekarang ni bagusnya dah 60.
Share-share lagi sayang-sayang, share-share lagi. Okey, kita akan belajar selepas ini. Tapi sebelum itu izinkan cikgu. Okey, cikgu nak perkenalkan cikgu-cikgu yang hebat-hebat dalam konti bersama dengan kita hari ini. Baik, cikgu persilakan dulu. Kita ada Cikgu Uci. Cikgu Uci, boleh tak perkenalkan dan juga berikan kata-kata sepatah dua kata untuk murid-murid kita sebelum kita nak belajar? Okey, Cikgu Uci, dipersilakan. Okay, hi. Nama cikgu, Cikgu Uci. Okay, cikgu guru matematik dan juga guru kimia. So, belajar baik-baik. Jumpa saya nanti masa kelas kimia. Cikgu Uci, mesti murid tertanya-tanya. Mesti murid tertanya-tanya kenapa Cikgu Uci? Kenapa nama Cikgu Uci? Sebab itu nama glamour I dan pendek sekali. Nama betul saya ialah Cikgu Rushi. So orang suka panggil saya Uci je. Dia pendek. So simple. Cikgu Uci. Wah, kamu murid-murid semua jangan main-main. Cikgu Uci ajar kimia. Dan juga di sekolah menengah tau. Cikgu subjek kimia ni cikgu memang paling tak suka sebenarnya. Tapi kena hadam jugalah, kena belajar juga. Tapi tengok Cikgu Uci ada bersama kita. So hebat. Terima kasih Cikgu Uci. Dan untuk pengetahuan kamu juga, Cikgu Uci juga orang Sabah. Boleh bakal kau. Okey, dan seterusnya kita ada Cikgu Putra. Bukan Cikgu Amar. Okey, Cikgu Amar, dipersilakan. Hello, assalamualaikum. Cikgu baca selamat petang. Selamat tengah hari pula dah. Cikgu baca kat dalam ruangan live chat, ramai tanya, kenapa Cikgu Amar pakai mask? Okey, sebenarnya Cikgu Amar baru balik daripada luar. So, malas nak buka, pakai teruslah halalang. Sebab itulah cikgu nampak macam Cikgu Putra, tapi bukan Cikgu Cikgu Putra. Alright. So, cikgu nak ucapkan terima kasih. Ajak lagi kawan-kawan, baru 60 orang ni, kita bagi sampai 70, sampai 100 pun tak apa. Okay, back to you, Cikgu Jumrah. Okay, terima kasih Cikgu Amar. Okay, baik. Jadi, tu cikgu pula. Okay, cikgu perkenalkan juga. Dan cikgu, untuk cikgu Lulu nanti kamu kenal lah tu. Sebab dia nanti dekat slide tu ada sesi untuk pengenalan cikgu Lulu kan. Okay, jadi cikgu mungkin ada yang baru kenal. Cikgu adalah Cikgu Jumrah. Cikgu bertugas di SK Bukit Payung Pokok Senar Kedah. Okey, cikgu kan Sabah juga tahu. Cikgu Amar menyembunyikan kehandsomannya. Wah, gitu. Hai Cikgu Norma. Cikgu Norma ada bersama dengan kita. Terima kasih. Ada lagi tak cikgu-cikgu? Kita nak hello-hello dulu cikgu-cikgu yang bersama dengan kita. Terima kasih kerana hadir. Ajak lagi kawan-kawan lain, ajak lagi cikgu-cikgu kamu ke, okey. Baik, jadi rasanya sebelum cikgu Lulu nak mengambil alih, saya rasa cikgu nak tunggu sampai kita punya murid yang menonton ini 70 baru cikgu share kod yang pertama. Boleh tak? Kan. Okey, cikgu rasa kita 70 nanti cikgu akan share kod yang pertama. Jadi, tanpa membuang masa. Oh, sebelum itu cikgu terlupa. Sebabnya cikgu takut nanti cikgu terlupa nak cakap. Sebelum itu, kalau kamu nak kredit ke, nak sijil ke nanti, kamu mesti menggunakan link email e-didik. Gunakan email e-didik. Barulah kamu boleh claim kredit ke, kamu tak dapatkan sijil. Baru boleh. Jadi, betul senang. Jadi kamu boleh lihat di sini ada permohonan email e-didik. Just tekan sahaja, nampak ni permohonan email e-didik. Dapatkan juga free je. Dapat email e-didik ni best. Okay. Lepas tu barulah kamu boleh nak claim kredit ke, nak claim sijil ke. Tak ada masalah dah lepas itu. Okay, baik. Jadi cikgu rasa tanpa membuang masa, cikgu Jumrah mempersilakan cikgu Lulu untuk mengambil alih dan kita belajar. Jadi anak-anak, fokus ya anak-anak. Okey, dipersilakan cikgu Lulu. Hai. Okey, cikgu lihat di ruangan live chat, ramai ni murid-murid baru pertama kali yang mengikuti kelas cikgu Lulu. Okey, selepas ini kita akan berkenalan. Ada lagi yang tanya, quizzes ada tak? Ada. Kenapa pula tidak ada? Okey. Betul.
Jadi sekarang ini Cikgu minta tolong dengan Cikgu Amar jari sotong kita hari ini untuk tukar layout. Tapi slide macam belum pasang slide, lagi tuh slide, Cikgu slide dulu. Slide macam belum ready Cikgu dulu. Slide. Iya, pasang dulu slide-nya. Okay. Iya, kasih right. Full lagi. Okay. Ah, begitu. Oke. Okay. Sudah. Alright, semua. Hai. Selamat datang ke kelas tuition online percuma matematik sekolah rendah yang diberikan secara percuma melalui Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan juga e-didik Malaysia dengan hashtag bermula percuma selamanya percuma. Macam moderator pula Cikgu Lulu hari ini. Cikgu Lulu ialah presenter. Alright. Jadi kepada yang baru pertama kali mengikuti kelas Cikgu Lulu, salam perkenalan. Okey, nama Cikgu, nama penuh Cikgu, Lucia Gampalit. Cikgu berasal dari Kota Marudu, Sabah dan Cikgu sudah pun mengajar selama 14 tahun dalam subjek sains dan matematik. Dan sekarang ini Cikgu bertugas di SK Kota Marudu 2. Kota Marudu, Sabah. Alright. Okay, kita teruskan. Ini adalah sekarang ini Cikgu Lulu bersiaran melalui channel Cikgu Lulu. Jadi kepada mereka yang belum lagi menekan butang subscribe untuk Cikgu Lulu, bolehlah tekan sekarang subscribe ataupun dalam bahasa Melayu langgan. Kepada pastikan butang berwarna merah bertukar menjadi kelabu. Jadi kepada yang sudah menekan butang subscribe itu, Cikgu ucapkan terima kasih daun keladi. Ha, gitu. Okey. Tengok sini yang berwarna merah itu adalah channel Cikgu Amar. Kepada yang belum lagi menekan apa nih subscribe Cikgu Amar juga, bolehlah melawat CIKGUAMARKMCA dan tekan butang subscribe. Macam yang Cikgu buat nih, Cikgu sudah subscribe, butang sudah menjadi kelabu dan sudah tekan butang loceng. Begitu juga dengan Cikgu Jumra yang berwarna kuning di bawah itu. Dan seterusnya kita ada siapa? Kita ada channel Cikgu Uci. Wah, tengok dia punya nih, dia punya channel nih ada kebabom gitu di tempat. Jadi jangan lupa CIGU UCIE, tekan butang subscribe untuk ke semua channel kami sebagai tanda sokongan Anda kepada kami semua. Alright. Kenapa semua diam-diam nih tidak menyampuk? Cikgu Lulu tadi ada murid dia cakapkan dah 70 dia kata. Betul, saya nampak tadi pun memang dah 70 dah. Sekarang pun dia 69, maknanya dia turun naik. Tapi tak apalah sebab Cikgu memegang kepada janji. Betul, Cikgu nampak dah tadi tu. Terima kasih Nur Erisha. Cikgu dah nampak dah sebenarnya tadi. Tapi sebab Cikgu Lulu tengah bercakap-cakap, takkan kita nak pergi potong kan. Jadi Cikgu nak share. Okay, nak share kod yang pertama. Kod yang pertama. Okay, kod yang pertama ialah huruf A. A dulu Cikgu sebut. Yang kedua kita tak tahu. Tunggu. Okey, semua dah? Jangan tulis dekat ruangan komen. Okey, teruskan Cikgu Lulu. Okey, Cikgu mau menjual lagi nih. Terima kasih Cikgu Jumra. Okey, Cikgu mau menjual lagi. Cikgu baru sahaja upload video matematik tahun 6, nisbah dan kadaran penyelesaian masalah. Jadi kepada yang mencari video, tidak faham dengan penyelesaian masalah mengenai nisbah dan kadaran, bolehlah lawat ke channel Cikgu Lulu. Alright. Yang ini tadi Cikgu Jumra sudah war-warkan juga, jadi Cikgu tidak mau bercakap banyak tentang ganjaran hebat. Dan kita terus belajar apa hari ini. Kalau murid-murid semua tengok di
yang bergerak-gerak di bawah tuh ada ditulis menukar unit panjang dan hari ini kita akan menggunakan kaedah jari. Jari ajaib. Ah, itu dia. Doraemon. Doraemon yang sebenarnya datang. Hari itu kita guna kandang, kali ini kita guna jari ajaib yang melibatkan pecahan unit panjang. Yes, Cikgu Amar. Kalau tadi Doraemon dah bagi tahu kaedah jari ajaib. Sekarang Sunia pula nak tanya. Kenapa nama dia jari ajaib? Kenapa dia? Sunia tanya. Kenapa guna jari ajaib? Karena kita akan menggunakan jari. Jari kita ini sungguh ajaib. Karena di jari kita ini kita dapatkan jawaban. Tidak perlu menghitung guna pen semua tuh atau kalkulator tidak boleh. No. Tetapi kita boleh mengira atau menukarkan unit menggunakan berapa jumlah jari? Ada 10 jari. Kita akan gunakan semua jari kita ini untuk melakukan keajaiban dalam menyelesaikan matematik penukaran unit. Alright. Dalam ruangan komen, Cego ada nampak. Cego mana bunga di kepala Cego? Hari ini, Cego, bunga di kepala Cego, Cego pergi simpan sekejap di pasu. Oke. Kita teruskan. Pemanasan minda. Ulang kaji sedikit ya. Ulang kaji. Alright. Dalam unit panjang kita ada milimeter dan sentimeter. Okay, murid-murid semua tulis di ruangan live chat 1 sentimeter bersamaan dengan berapa milimeter? Tulis. 1 cm sama dengan berapa mm tu? Alia sudah menuliskan jawapan. Yes, Soteh Suhari pun. Wah. Sentimeter sama dengan 10 meter. Alright. Wah, Aini. Atik. Wah. Semua tuh. Okay. Ini lagi. 1 milimeter bersamaan dengan berapa sentimeter? Okay, cepat. 1 meter. Satu meter sama dengan berapa sentimeter? Samaan dengan berapa sentimeter? Kita sudah ada jawapan. Belum ada. Kita mencari jawapan yang betul. Siapakah yang dapat memberikan jawapan yang betul? Sarah Patricia 100 cm kata Sarah. Tulis penuh-penuh. Tulis penuh-penuh. Yes, kita nampak. Kita nampak ni. Kita banyak. Sarah. Ya, ini dia. Yes. 1 meter sama dengan 100 cm. Betul. Wah, terus sekarang ni laju betul dip ni. 1 kilometer bersamaan dengan berapa meter? Type di ruangan live chat. Tahnia Sidart, Zera, Raina, jari. Kejap lagi Cego bagi tahu. Hi bro. Wah, Alia juga jawapan. Cego sudah nampak jawapan Alia. Cego Lulu. Yes. Ada yang tanya, ni untuk tahun berapa dia kata? Tahun 4, tahun 5. 4, 5, 6, tahap 2. Tahap 2. Alright. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Wah, congratulations semua. Pandainya. Semua pandai murid kita hari ini. Okay. So, tadi Cikgu ada nampak tadi tu. Bagaimana guna jari? Kejap lagi. Tunggu. Okay. Ini sekali imbas untuk pengetahuan semua murid. Pecahan dalam silibus sekolah rendah sebenarnya tidak melibatkan kesemua pecahan. Ada beberapa sahaja. Cuba kita tengok. Yang lazim ada dalam silibus, bukan lagi lazim, yang memang ada dalam silibus sekolah rendah ialah pecahan 1/2. Okey, apa lagi? 1/4. Apa lagi Cikgu Jumra? 3/4. Apa lagi? 1/5. 2/5. 3/5.
4/5 tapi tidak cukup ruang. 1/8 1/8 3/8 5/8 dan seterusnya 7/8 9/8 tetapi ruangan tidak cukup. 1/10 3/10 7/10 9/10 Oke. Inilah yang lazim kita nampak dalam silibus sekolah rendah. Wah, yes betul Alia. Wah, baru tak sabar. Nah. Oke, tak sabar tengok kita kata Zera. Yes. Cikgu dulu, diorang dah tak sabar nak tengok keajaiban kita dan cikgu Jumrah rasa diorang juga tak sabar untuk mendapatkan kod yang kedua. Sebelum saya terlupa lagi, saya nak share kod yang kedua dulu. Sebelum cikgu dulu nak merungkai. Nak merungkai keajaiban jari jemari kita. Gitu, okay? Jadi kod yang kedua ialah 2 tolak 1 berapa? 1. Jadi kod yang kedua adalah 1. Jangan tulis di ruangan komen. Nanti cikgu piak. Okay, teruskan cikgu dulu. Alright. Sekarang ini kita lihat contoh yang pertama. Menukarkan 1/2 cm kepada milimeter. Kita tahu tadi 1 cm bersamaan dengan 10 milimeter. Okey? Jadi kita tuliskan soalan ini dalam ayat matematik, dia akan menjadi seperti yang cikgu tunjukkan sekarang ni. 1/2 cm sama dengan ruang kosong berapa milimeter. Okey. Biasanya kita akan diajar macam ni kan. 1 tambah 1/2 ni didarab dengan 10. Ini darab 10. Darab 10 kan? Untuk tukar milimeter kan? Hari ini cikgu tidak mahu guna cara ini. Kerana tidak kesemua murid kita mahir ataupun menguasai darab atau bahagi. Itulah kenapa kita cikgu perkenankan guna jari kerana tidak semua murid dia menguasai darab dan bahagi. Jadi ini adalah satu kaedah alternatif untuk murid-murid semua. Jadi macam mana cikgu tulis satu, cikgu pisahkan pecahan ni tadi. Cikgu pisahkan pecahan menjadi seperti yang ditunjukkan. 1 tambah 1/2 cm. Kemudian cikgu dapat ini jawapan. 1 ni kita lihat pada penukaran unit 1 cm mana sudah pen cikgu. Cikgu ni masalah dia, saya ni masalah saya. Pen sudah selari, dia tengah lari ke? Dia sudah sembunyi. Dia lari. Itulah. 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi kita tahu 1 cm di sini tadi kalau kita darabkan dengan 10, kita tambah 1 sifar saja di depan. Jadi macam ni. Kan? 1/2 pula. Macam mana jadi 5? Inilah sekarang kita menggunakan magic finger, jari ajaib. Cikgu dulu. Bukan sebenarnya bukan setakat murid saja yang tak sabar nak tengok keajaiban jari ajaib ni. Even Amar, cikgu Amar pun tak sabar nak tengok macam mana nak guna jari ajaib ni. Kan? Jadi memandangkan saya tidak nampak gambar murid-murid di live chat itu. Bolehkah yang 3 orang guru bersama-sama dengan ni boleh jadi murid hari ini? Okey, sekarang Boleh, cikgu. Sekarang ni kita tengok penyebut ni. Ada 2 kan? Jadi sekarang ni kita tunjuk 2 jari. Tunjuk 2 jari. Kemudian cikgu macam nak menyanyi lah cikgu. Goyang-goyang 2 jari. Doraemon ni. Doraemon ni jangan menyanyi Doraemon. Okey, jadi yang semua yang berada di rumah, okey sekarang ni tunjuk 2 jari. Kemudian kita lihat sini tadi 10 mm kan? 2 jari ni mewakili 10 mm. Kedua-dua ni 10 mm. Jadi kalau 1 jari berapa mm? Berapa milimeter? Separuh. 5.
5 tambah 5 jadi 10 milimeter. Oke, kedua duanya 5 meter, 5 meter. Jadi itulah kenapa dia jadi 5 milimeter. Tidak perlu lagi mendarat. Mana pen cikgu? Pen. Ani. Ada kat saya ke? Sama pen kita. 10 tambah 5, jawapannya 15 milimeter. Bermaksud. Wow. Milimeter bersama dengan 15 milimeter. Yes, muridku. So, maknanya cikgu dulu, satu jari tu sama dengan 5 milimeter lah. Satu jari tu. Kenapa kena ambil satu jari? Kerana pecahan dia minta satu kan atas tu. Satu bahagian dari. Maknanya dia bergantung kepada pecahan dan cikgu dulu. Yes, bergantung kepada pecahan. Next question, Saya tak sabar lah. Soalan seterusnya, yang ini sama macam tadi. Sama macam tadi, oke, murid-murid semua. Murid-murid semua, tengok nih soalan ini. Coba murid-murid semua, coba jawab untuk soalan ini. Dapat berapa? Betul Jasmine, betul Lina. Oke, 36 cm, berapa milimeter? Kita buat ayat matematik macam tadi. 360. Okey, ada soalan dari Akila. Kalau dalam peperiksaan buat macam tu boleh ke? Boleh. Sebab biasanya untuk penukaran unit ini dia satu markah sahaja. Dan untuk soalan-soalan satu markah tidak ada jalan kerja. Jawab terus dia. Boleh. Dapat jawaban satu Marta. Oke, ada jawaban dari banyak dah, ramai dah. Ya, Evan, Ahmad, Wirdas. Nih, tengok nih tadi. Kan. Satu tuh, satu bahagian daripada satu jari daripada dua jari ialah 5 milimeter. So, sama macam tadi. Dapat 365 milimeter. Alright, wah, congratulations. Jangan lupa tulis unit. Kena tulis unit. Nah, kalau Sabah unit. Kena sebut unit. Cikgu tidak biasa pakai unit. Cikgu suka. Cikgu bukan baku, unit. Itulah contoh tiga. Empat. Sekarang nih, ini sekarang nih meter kepada sentimeter. Oke. Satu meter sama dengan 100 cm. Macam mana kita guna jari? 50. 50, 150. Betul? 150. Kita tengok, betulkah tidak? Adakah 150? Oke, buat macam tadi. Macam salah aja. Macam salah aja. Pas nih Cikgu Amar nih. Amar, kenapa jawab salah? Oke, tengok sini Cikgu Lulu ajar Amar. Oke, 125. Ingat, 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? 100 sentimeter. Macam mana pula dengan 1/4? Oke, murid-murid, keluarkan 4 jari. Kenapa keluar 4 jari? Karena kita 1/4. Oke, semua 100. Jadi 1 jari berapa, murid-murid? 25. 25, cikgu. Wah, pandai murid 25. Cikgu. 25. Ini tadi tuh, satu jari 25 cm. Jadi kalian jari 125 cm. Cikgu, tadi cikgu cakap satu jari sama dengan 5. Kenapa sekarang satu jari sama dengan 25? Kita tengok ini. Tadi tuh milimeter kepada milimeter. Tengok unit. Pertukarannya anak-anak. Tengok unit. Alright. Wah. Oh, tidak apa Sazwan. Oke, jadi jawabannya, adakah jawaban Amar tadi itu betul?
Jadi jawabannya 125 cm. Cikgu dendelah dia jawab salah, Tidak apa, hari ini cikgu berbaik hati. Jadi hari ini tidak payah ni denda, tapi cikgu tolak satu bintang daripada Amar tadi tu. Tadi cikgu sudah tolak balik satu bintang. Okey. Budak nakal. Kan tengok kan kita tidak perlu melakukan darab dan bahagi. Kan? Oh, cikgu Lulu. Yes. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Macam mana kalau tak cukup jari? Pecahan, ambil pecahan yang sampai 10 sahaja. Tadi saya sebutkan pecahan sampai per 10 saja. Jari kita ada berapa ni? 10. Kan? Kalau tak cukup jari tu, bersyukurlah dengan Allah dah bagi kamu cukup jari tu, habis syukur je. Ingat teruskan. Rendah pecahan hanya melibatkan satu sehingga per 10. Kita tidak akan jumpa per 12, per 11, tidak. Okey, itu yang cikgu tunjuk tadi awal lagi, slide yang awal tadi itu. Alright, kita teruskan. Nah, yang ni. Coba murid-murid semua jawab. Tukarkan 10, 3 per 4 meter kepada sentimeter. 175. Adakah anda pasti? Gaya tak ada ke? Tak ada. Nampak gaya 1750. 1750. Okey, apa jawapan Uci? 1750. 1000 ya, 10. 10. Okey. Apa jawapan Jumrah? Cikgu Jumrah ni. Hari ini cikgu Lulu satu orang saja cikgu sini. Yang lain semua murid. Okey, Jumrah, berapa jawapan awak? Saya tukar jawapan saya lah cikgu. Saya tak perasa dengan 1750. Jadi berapa? 1750 cikgu. 1750. Okey, Amar, berapa jawapan Amar? Jawapan saya 1035 cikgu. 1035. 1035. Ya. Okey. Siapa yang betul cikgu akan bagi satu bintang. Okey. Kita buat macam tadi. Okey. Kita tahu bahawa 1 meter sama dengan 100 cm. So kalau 10 meter kita tambah berapa sifar sini ni? Kita darab dengan 100. Dua. Kita 100 kan? So dapat berapa sifar sekarang? 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Dapat 1000. Okey. 3/4 pula dapat macam mana tu? Ni jari kita 4. Sudah tunjuk tadi setiap tu 25. Kan sekarang ni kan 3/5. Jadi kita kena kira berapa? 1, 2, 3. Semuanya ialah 75. Sabia. Hello, kenapa salah? Alah, salah juga. Saya ikut jawapan Cikgu Uci lah ni. Aku betul dah tadi nak jawab. Mari sini, mari Cikgu Mokotan. Ni dua orang ni, tiga orang ni semua salah. Cikgu Mokotan ni. Betul. Salah. Cikgu Mokotan ni tiga orang. Semua salah ni. Tetapi tengok ya, kita tengok di ruangan komen semua jawab dengan betul. Terbaik tanya. Cikgu tak apalah, dia orang kelas nombor 1, kami kelas belakang. Jadi hari ini semua tidak dapat bintang, dapat rotan saja. Hei, kemana nih? Cikgu pening sudah mengajarnya semua salah. Cikgu Lolo, Cikgu Lolo. Maknanya untuk lebih pantas kita kena hafal. Kalau dua kita hafal yang 100 lah kan. Kalau dua bahagian dia 55. Kalau 4, 25. Macam tu ya, kena hafal. Kena tengok penukaran unit tu. Kena tengok penukaran unit.
kita tengok selepas ini. Kita tengok selepas ini untuk soalan lagi. Okey, boleh. Betul kan? Betul Madiha, best kan? Best. Itulah cikgu pun senang. Lagi-lagi. Amir, semua senangnya cara ni kan? Itulah kamu kan? Dulu. Share-share lagi. Share bagi tahu kawan-kawan. Cepat join. Best. Oh, kata best. Ini best. Hari ini best. Tengok Akila pun nak soalan. Okey. Okey, soalan. Tak ada siapa boleh lawan cikgu dah. Cikgu mesti jawab ke? Sekarang ni seterusnya tukarkan 7.3/5 kilometer kepada meter. Hai Lina, cikgu sayang Lina. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000 meter. Wah, sekarang ni berapa siapa yang berapa sungguh sekarang ni? Dua. Keluar di lima jari. Tengok sekarang ni 200, kan sekarang ni 200 ialah 1000 kan. 200. Satu jari berapa ni? 200. 400, 600. Cikgu Rotanlah budak nakal ni yang duduk di belakang tu tau. Kau diam sana, jangan bising betul. Okey. So, semuanya 200 kan. Jadi kalau 3 jari, kenapa kena ambil 3? Sebab tengoklah kan 3/5. Maksudnya tiga. So, berapa tu? 600. Ini 200 semua. Kita ambil 3. Ada berapa semua? Mana sudah pen cikgu? Ini 1, 2, 3, 600 meter. Jadi jawapan 7600. Yeay. Ya semua. Okey. Yang ni. Cikgu kena laju sebab ni takut tidak sempat. Okey, bagi jawapan. Okey. Lina kata 3 jari 600. Yes, correct. Siapakah orang yang pertama yang bakal menjawab? Siapakah orang pertama yang boleh menjawab ni? 23,800. Saya 23,800. Wow, Firzana. Saya teruja sebab bukan murid-murid saja teruja. Murid yang di bawah, atas dan bawah ini turut teruja. Lagi. Lagi. Wah, ramai sudah memberi jawaban. Yes. Inilah sebab kenapa kita kena guna ni jari sebab mudah sangat murid-murid mudah. 4/5 okay, lagi kan? Baru 800. 800 kan. 1 2 3 4. 800. Siannya Zara. Zara tak faham, tak apa Zara kena ulang balik. Nanti tengok video ni balik, tengok balik kamu mesti boleh faham punya. Zara mana tu? Zara mana? Ani, saya tak faham. Saya tak faham. Baru masuk ke? Senang je. Mungkin sebab kamu masuk lambat kot. Tak apa, lepas ni boleh. Ataupun boleh kamu masuk. Boleh tunjuk sekarang. Boleh. Okey, jawapannya 23,800. Terbaik semua murid. Terbaik. Okey, cikgu lah kena laju lah lepas kalau macam ni. Ni lagi. Okey. Lepas tukarkan ini Zara tengok betul-betul. Tengok ni. Okey, pisahkan perpuluhan. Perpuluhan pula. Pecahan. Jadi 3 tambah 3/10. 3 itu 300. Dapat 3,000 meter. 3,030. Laju cikgu Uci ya. Laju cikgu Uci. Laju betul Cici. Tadi cikgu jumlah ambil. Kita tengokkan 10 jari. 300. 10 jari. Kenapa
kenapa 10 jari? Karena pecahan per 10. Tengok nih, per so, satu jari bersamaan dengan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Jadi kalau 3 per 10, kita ambil 3 jari sahaja. Mana, apa tadi siapa tidak sampai itu Zara. 1, 2, 3 jari saja kita ambil. Kenapa? Karena kita ambil 3 bahagian daripada 10 bahagian. So, dia bersamaan dengan 300 meter. So, the answer is 3,300 meters. Yes. Okay. Cikgu Lulu, okay. Kita tanya, kenapa satu? Yes. Cikgu Lulu, before you continue to our next question, just receive one number, Wagi tu. Okay. Saya baru dapat panggilan. Kita ada letakkan kena bagi kod yang ketiga. Suspend tak? Boleh. Okay, murid-murid. Okay, Cikgu Jumra nak sebutkan kod yang ketiga ni. Tapi sebelum itu, share-share lagi. Okay, kita ada lagi lebih kurang 20 minit untuk bersiaran. Jadi share-share lagi. Bagi tahu kawan-kawan, Cikgu Lulu ada ajar yang paling best, senang. Yang boleh kita gunakan anggota badan kita, kita boleh gunakan. Okay? Jadi kita, Cikgu Jumra nak sharekan kod yang ketiga. Kod yang ketiga ialah... Cikgu sudah sebutkah? Belum. Kod yang ketiga ialah... Nombor... Nombor tiga. Ketiga. Okey. Teruskan Cikgu Lulu. Seronoklah. Okey. Kalau saya tengok di jawapan di live chat ni, sebenarnya sudah ramai yang memberikan jawapan dengan betul. Jadi tengok sini ya, macam mana cara buat. Cikgu tidak ulas lagi sebab kita kesuntukan masa, guys. 5 tadi tu 5,000. So 7 per 10 ialah 1 jari 10 jari. 100-an. Sebab sekarang ni kita guna 10 jari. So, kalau 7 per 10 bermaksud 700 meter. So, the answer is 5,700 meters. Nah, jadi cikgu tengok tadi ada yang tulis 15,000 tu. 15 tu dapat dari mana ya? Itulah, saya pun terkejut ini. Dia tertair. Ini ya. Alright, wah, tahniah semua. Yang tadi tidak faham pun sudah faham. Congratulations. Senang sangat. Pecahan yang terakhir yang melibatkan per 8. Okay? Per 8. Ini macam mana pula ni? Masih lagi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sebab kita tukar kilometer kepada meter. So, macam tadi, kita buat ayat matematik, tukar pecahan kepada ni nombor bulat dengan nombor bulat dan pecahan tak wajar. Okey. Kemudian, 7 tu menjadi 7,000. Macam mana pula dengan 7,000? Per 8. Okey. 8 jari. Dia tunjuk gini. Satu jari ini, murid-murid, ini kena ingat. Satu jari, kalau pecahannya per 8, satu per 8, satu jari itu bersamaan dengan 125. Paling yang memang kena hafal. Kalau 8, 125. Ini kena hafal. Kalau tidak, kena bahagilah. 1000 bagi 8, kita akan dapat 125. Okay, so kita akan minta pecahankan 3 per 8. So, dia minta 3 daripada 8. So, kita kira 1, 2, 3. Tambah sahaja. Tambah ni 3 ni. Kita dapat 375. Wah, di ruang live chat pun ramai sudah memberikan jawapan yang betul. Bagus. Jadi, kita teruskan. Okey, soalan ini, soalan terakhir. Wah, masa mencemburilah. Benci betul dengan masa ini.
sangat mencemburui. Oke, sekarang nih Cegu menunggu jawaban di live chat. Wah, Tahnia, Obi, Amira, Naura. Ada yang jawab? Alia, apa tidak ibu? Yang soalan tadi. Oh, nah, yang sekarang soalan nih, tadi. Nah, soalan yang seterusnya 8625. Oke. Wah, kita sudah ada jawaban dari Sarah dan Sotes. Dari Sarah, Sarah and Sotes. Siapa lagi nih? Vera, Alia, tapi ada jawaban mereka betul. Iris. Kita tengok. Tengok. Oke, semak ya. 8 tuh jadi 8000, 5 per 8 kan satu jari 125. So kalau 5 dia jadi, coba kira nih. Mana sudah pen? Oh. 1 2 3 5. 125 tuh kalau tambah sebanyak 5 kali kita akan dapat 625 8625 meter. Wah. Berjaya. Ada yang jawab 8725, pelbagai jawaban tetapi lebih ramai yang menjawab dengan betul. Betul. Tahniah. Yang buat kesilapan mengira itu boleh kira balik. Yes, tahniah semua. So now, kita naik ke konti. Konti. Oh, lolo comelnya. Anak tak tahu dulu. Ini boyfriend saya yang dulu. Oh. ini anak saya. So cikgu dulu sebelum murid-murid dapat naik konti, kita rehat dulu ya. Boleh? Terlihat dulu. Kena sambung terus? Rasanya sambung terus lah sebab tidak cukup masalah, Cikgu Amar. Iya. Boleh saja. Asal kamu tetap di sini bersama kami. Gitu. Okay, teruskan. Ada share ya, stream ya kita punya live untuk kita naik konti. Link sudah ada. Okay, jom. Kita tukar paparan dulu Cikgu Amar, Cikgu Amar dan juga Cikgu Uci duduk bawah mengawasi murid-murid yang lain dulu. Bye-bye. Kita jumpa. Bye-bye. Okay. Jadi di talian bersama dengan kita sekarang ni dah ada. Wah, ramainya penuh. Ya betul, memang kalau setiap kali ada kelasnya. Boleh naikkan tiga orang terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Jadi kita ada Mirza, Imran dan juga Alia. Okay, selamat datang. Imran janganlah tutup kamera sayang. Okay, baik. Jadi Cikgu Lulu teruskan. Okay, kita bersedia ke soalan yang pertama. Okey. Tukarkan 6 1/2 cm kepada milimeter. Wah, laju. Jawapan berapa? Okey, Alia, kita dengarkan Alia. 65 mm. Berapa dia? 65 mm. Amirza lagi. Kejap, Cikgu. Saya dah dapat. Okey. Imran seorang lagi. 65 Imran. Milimeter. 65 mm. Dari mana Imran? Dari sekolah kemasan Bukit Jelutong. Salam-salam. Okay, Bukit Jelutong. Hai. Macam Mirza? Macam baru tanya. Alright, kita semak jawapan. Hai Imran. Okay, kita semak jawapan. Wah, di live chat pun ramai bagi jawapan. Nih, kita semak jawapan. Jawabannya, congratulations. Betul, ke semua jawab. Tahniah, hebat. Terima kasih, Cikgu. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Ok.
Okay, bye. Okay, baik. Yes. Jadi murid-murid yang dah naik, dah berjaya naik, cikgu harap kamu boleh keluar terus sebab kita nak beri semua murid-murid baru lagi kan? Okay, baik. Jadi bersama dengan kita siapa pula? Jadi satu lagi tolong buka kamera sayang. Okay, kita bersama kita Karunisa. Assalamualaikum cikgu. Salam dan juga Fulana. Waalaikumsalam. Oke, terus oke, kita bersedia ke soalan kedua. Tukarkan 43 per 4 meter kepada sentimeter. Ha, tu. Siapa yang dah dapat angkat tangan terus? Mhm. Siapa sudah dapat? Sudah dapat. Oke. Oke, Firzana. Apa jawapan? 475 sentimeter. Dah dapat. Cikgu. Lagi? Okay. 475 sentimeter. Alright. Baik. Harunisa? 475. Semua sama jawapan ni. Adakah anda bertiga ni meniru? Saya dah buat dah. Okay, bagus. Okay, kita semak jawapan. Boleh tengok sini. Yeay, jawapan dah betul. Terima kasih, cikgu. Yeay, tahniah. Assalamualaikum. Okay. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, baik. Kita teruskan. Ada siapa lagi di bawah? Mari kita lihat. Kita naikkan. Okey, bersama dengan kita. Kita ada Zarif, Jasmine, Fred dengan Satiswari. Hello, hello, hello. Welcome to the country. Welcome, welcome. Okey, welcome, welcome. Di Jepun. Okey, jadi cikgu dulu teruskan. Okey, ya, soalan ketiga. 3 2/5 kilometer kepada meter. Cikgu dah dapat jawapan. Wah, pantas. Wow. Okay, what is your answer please? Cikgu dah dapat. Okay, your answer. So, Teswari? 3,400 meter. Dah dapat jawapan. 3,400 meter. Okay, Jasmine Pratt. Jasmine? 3,400 meter. Okay, how about Zarif? Dah dapat. Yes, 3,400 meter. Okay, 3,400 meter juga. Wow. Okay, di ruangan ini betul. Di ruangan komen pun ramai yang jawab 3,400. Ah, kan, pandai-pandai lah dorang ni. Lepas ni kita tengok cikgu Lulu mengajar lagi. Yes. Wow. Terima kasih cikgu. Bye. Tahniah juga yang menjawab di ruangan live chat. Okay, kita ada soalan lagi ke cikgu dulu? Ada lagi, ada dua soalan lagi. Okay, lagi. Okay. Boleh. Ha, kita ada Akila, kita ada Nur Izzati dengan Ati. Okey, selamat datang. Okay, jadi sudah bersedia ya? Okey, cikgu dulu boleh teruskan. Bagus. 79/10 kilometer kepada meter. Wah. Di live chat pun juga boleh memberikan jawapan, boleh type jawapan kamu. Wah, Madiha, sungguh pantas Madiha ini tahu. Brainer juga sudah bagi jawapan. Vera. Ini dah ada jawapan. Dah dapat. Okey, Akila. Okey, Atik pun dah bagi. Akila, apa jawapan kamu? Saya dah ada 900 meter. Okey, Akila. Okey, Atik. Saya dah ada. Okey. 7,900 meter. Okey, jawapan Atik. Nur Izzatun? 7,900 meter.
Wah, 7900 meter juga. Oke, kita tengok jawaban mereka di sama loh. Cikgu Jumra. Kemarin Cikgu Jumra betul ke? Kemarin kita semak. Semak. Buka ruangan komen pun. Amira buka kamera saya. Hai. Oke, baik. Jadi oke, soalan seterusnya. Soalan seterusnya ya. Oke. Tukarkan 6/7/8 meter kepada meter. Cikgu menunggu juga orang yang menjawab di live chat. Oke, Ardini boleh jawab terus juga walaupun kamu baru masuk, cepat Ardini. Cikgu dah dapat. Oke, kita tunggu Zara dulu. Kita tunggu Zara sekejap. 6,875 meter. Alright, lagi? Ada lagi jawapan okay. Ini? Siapa yang dah dapat dah? Di ruangan komen pun ramai sudah yang dapat. Yes, apa jawapan kamu? 6,875 meter. Alright. Seorang lagi. Ardini. Wah. Dapat. Okay, apa jawapan kamu Ardini? 6,875 km. Meter. Kena ni, tengok ni kepada meter. Jadi 6,875 meter. Okey, okay. Mari kita jawapan. Kena jawapan 7/8 bersamaan dengan 875 meter. So 6/7/8 kilometer. 875 meter. Tahniah juga yang berada yang memberi jawaban di live chat. Terima kasih Zara. Terima kasih. Bye-bye Ardini. Terima kasih. Baik. Jadi singgung dulu kita dah habis soalan dah kan? Kita ada quiz time. Jadi murid-murid semua nak sesi naik konti sudah tamat. Cikgu nak ucapkan tahniah. Sebelum kita nak jawab, sebelum cikgu lulus kongsikan link untuk quizzes, cikgu nak kongsikan dulu kod yang keempat. Bersedia kod yang keempat. Kod yang keempat, ya, quizzes tak bagus anak-anak. Ni comelnya Cikgu Uci. Buka ruangan komen. Baik, jadi murid-murid sedia. Kod yang keempat ialah 1. Saya sayang kamu. Jadi kod yang keempat Cikgu dah selesaikan. Jadi kita teruskan dengan sesi quizzes. Link quizzes pun dah diberikan. Nampak ni link ni. Cepat. Sebelum cikgu Lulu nak tukar paparan dulu. Sementara tu kita Cikgu ni tukar paparan. Ya sudah. Sekarang ni muka cikgu yang gemuk-gemuk ni nampak sudah ni. Itu jangan sebut. Okay. Link quizzes yang mana yang belum masuk, kamu boleh gunakan link yang diberikan ini. Kamu masuk je, gunakan nama sebenar ya sayang. Kod keempat dah diberikan Iris.
Okey, kod keempat sudah diberikan. Kita tunggu. Masalah internet ni biasalah kan. Dia suka pusing-pusing. Dia pusing kepala dong. Gitu. Jadi sekali lagi sebelum ni kamu jangan lupa bersama dengan kita sekarang ni di konti ni ada Cikgu Jumra, Cikgu Lulu, Cikgu Amar dan Cikgu Uci. Datang ke channel kami tau. Dan juga subscribe. Okey, dah. Siapa belum masuk lagi ni? Cepatlah masuk. Rasa dia lain. So Cikgu Lulu kena Cikgu Lulu. Cikgu bagi link baru ya. Biar Maaf. Okey. Slow. Okey. Cikgu Amar sudah bagi link. Okey, jadi share dekat situ. Ambil je nombor link yang tadi tu. Cikgu Amar sudah tukar lain tadi tu. Sudah. Saya tukar-tukaran, okay? Alright. So, cikgu dulu boleh sharekan link. Sharekan link. Tapi sebenarnya murid-murid yang dah biasa ni pun dia boleh masukkan je nombor terus tu. 265585. Okay. Okay, murid-murid keluar balik. Keluar balik yang tadi. Keluar balik yang tadi, masuk balik yang link yang terbaru ni. Masuk balik. Yang tadi tu sudah expire lah pula. Adoy. Tu ramai dah masuk. Okey. Okey. Gunakan nama sebenar bagus, tak apa. Okey. Ada Nora. Ramai dah. Cukup lagi Nora. 30 kita boleh start main terus. Sebabnya masa sangat mencemburu ini. Okey, baik. Okey, lagi seorang-seorang cepat. Okey, dah cukup. Okey, boleh tekan start. Alright. Yes. Okay, ready ya. 1, 2, 1, go. Okay. Jawab perlahan. Jangan nakal-nakal. Jangan nakal-nakal. Jangan kelam-kabut. Okay. Apa pula nakal-nakal? Lintang-lintang tadi nakal dalam kelas lah. Cikgu Jumba. Jadi jangan gopoh. Jangan gopoh. Cuba jawab perlahan-lahan. Dan kalau kamu masih juga tak faham dengan pengajaran Cikgu Lulu hari ini, kamu boleh join kita orang punya grup Telegram, okey? Kita orang ada grup Telegram. Okey, supaya kamu boleh faham terus, Cikgu boleh bantu kamu secara direct, okey? Masuk sahaja tim jelas. Okey, tim jelas. Cikgu kongsikan linknya. Silakan masuk. Tapi lepas inilah, jangan masuk sekarang. Okey. Lepas ini ya. Kenapa ni? Ada tulis report dan blog bila saya tekan link. Nombor saya di-kick. Kenapa? Nombor mana tu? Apa itu Cikgu Lulu? Ni yang ni, Bryna, Ronald, diorang bagi tahu sini tidak boleh masuk, kena tulis, kena ada tulisan report dan mungkin. Full mungkin. Tidak, bukan ni yang quizzes. Iyalah. Ataupun mungkin talian diorang ni tidak kuat. Saya rasalah masalah talian ni. Tak apa. Kamu boleh cuba lagi. Kita lihat kalau di sini Soteswari mendahului alian tempat kedua. Yes. Kita tunggu lagi lebih kurang 2 orang murid yang jawab penuh dan kita akan tamatkan permainan ini sebab masa sangat mencemburui ini dalam beli-beli sudah ini. Jadi kamu boleh jawab kuis ini. Nanti si Gululu akan sharekan lagi kuis ini di ruangan description. Ya, Bryna, lain saya tidak kuat. Betul lah itu. Hampir mana? Oi, lebih sudah ini. Okey, Cikgu Lulu, kita boleh tamatkanlah. Kita sudah ada 7 orang yang jawab habis. Nanti hampir mana tu kita tak dapat menang. Cikgu tamatkan sekarang. Ya, tamatkan sekarang.
Oke. Okay, habis lagi Mirza, tak apa Mirza boleh jawab kemudian sayang. Nanti lepas ni boleh jawab. Jadi tahniah. Kemudian Jasmine, Jasmine. Yang tepat pemenang yang pertama. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Terima kasih yang Tania juga yang dapat 100%. Alright. Iya, oke, okay, so, baik. Jadi, ada lagi ke situ? Sudah tukar papanan, sudah tukar balik. Tukar balik sudah. Tutup terus. Oke, seterusnya. Seterusnya daripada ni Cikgu Lulu tiada apa-apa, Cikgu hanya mengucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa menggunakan jari ajaib untuk menjawab soalan menukar pecahan unit panjang. Oke, murid-murid semua, ini juga kaedah ini boleh juga digunakan untuk menukar unit liter kepada mililiter dan juga unit apa nih? Liter panjang apalagi satu? Apalagi isi padu. Satu? Isi padu. Yeah, no. Liter tu isi padu lah. Satu lagi. Jisim. Jisim. Okay, terima kasih Cikgu Lulu. Terima kasih. Hai Cikgu Laura. Cikgu Laura ada bersama kita. Hello. Cikgu Jumra nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Lulu kerana mengajar kita hari ini. Terima kasih, thank you. Tace. Jadi rasanya itu saja, kita dah bersiaran hampir 7 minit lebih dah ni. 1 jam 7 minit. Tak apa. Okey, sebab lepas ini kita tak ada kelas dah. Jadi sekarang cikgu nak kamu stop dulu tulis dekat ruangan chat itu, sebab apa? Cikgu akan kongsikan link-link yang penting untuk kamu. Jadi kamu nanti nampak satu baris tu link sahaja. Boleh? Okey, baik. Jadi link yang pertama yang perlu kamu tahu adalah berkenaan dengan info-info berkenaan dengan ganjaran hebat. Okey, jadi kamu boleh tengok info-info berkenaan dengan ganjaran hebat dan juga kamu punya katalog-katalog hadiah tu. Kamu boleh tengok dan tengok kamu tengok betul-betul. Okey. Dan kamu pastikan cukupkan. Tengok betul-betul sebab apa kamu nak tengok kredit kamu cukup tak untuk dapatkan hadiah tu tebus. Dan juga sijil. Sijil ididik kamu, gunakan email ididik sahaja. Ini dia link sijil. Okey, untuk mendapatkan link sijil. Okey, cikgu dah berikan di sini ni. Dan juga apa lagi link yang belum cikgu sebutkan? Cikgu ni. Okey, sekarang ini adalah rekod kredit. Kamu nak masukkan kredit kamu, ni tekan di sini. Okey. Dan juga username untuk Cikgu Lulu. Cikgu Lulu punya username. Baik, sebelum cikgu nak sharekan kod yang terakhir, username dah ada ke saya? Dah ada dah. Okey, username tolong paparkan, naikkan. Naikkan di sini, cikgu tak nampak ni. Sini, di sini, di depanku. Tahniah. Okey, itu dia. Inilah username Cikgu Lulu. Okey, baik. Jadi semua rasanya dah diberikan link-link yang perlu. Jadi cikgu nak kongsikan kod yang terakhir. Okey, sebelum kita berpisah, sebab cikgu rasa cikgu nak gulung semua. Cikgu tak bagi peluang dekat cikgu-cikgu yang ada bersama kita hari ini. Cikgu gulung je semua. Jadi cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa hadir. Lain kali datang lagi dan share-sharekan lagi. Dan cikgu nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Akademi YouTuber kerana memberi peluang ini untuk kamu belajar dan kami mengajar. Thank you. Jadi jangan lupa datang ke channel-channel yang berwarna pink ni. Nampak tu Cikgu Jomra, Cikgu Lulu, Cikgu Amar, Cikgu Uji. Datang ke channel mereka dan tekan butang subscribe. Kerana apa? Kerana subscribe itu kan gratis. Waduh kamu sih. Gratis dong. Nggak usah dibayar. Walaupun di situ tulisnya itu langgan. Nggak usah dibayar. Gitu. Oke, baik. Jadi kod yang terakhir ialah 2. 2. Nombor 2. Okey. 2. 2. Okey, baik. Jadi rasanya itu sahaja
Cikgu Jumrah nak ucapkan kita bye-bye dulu, bye. Sampai kita jumpa di kelas akan datang. Jangan lupa kelas kita petang ni pun ada, besok pun ada, dan Ahad ini untuk belajar sejarah dengan Cikgu Jumrah. Sejarah. Okay, iya, okey, baik. Jadi itu sahaja. Terima kasih semua rakan-rakan. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Selamat petang. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.